Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tri Renaswan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua baik-baik saja dan sehat selalu. Dan apabila ada yang sakit, semoga penyakitnya cepat disembuhkan oleh Allah SWT. Kali ini saya akan menguji tingkat kemanisan dari buah mangga Irwin yang ada di Taiwan. Tingkat kemanisannya itu berapa persen Brit? Ini saya akan ukur dengan alat yaitu refraktometer Brit seperti ini. Dan jangan di skip, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan share video ini apabila bermanfaat. Nah teman-teman, sekarang buah mangga Irwin ini akan saya ukur berapa tingkat kemanisannya dengan menggunakan refraktometer. Ini saya ambil yang ini dekat tangga ini biasanya paling manis di sini. Ini saya ambil sedikit sampelnya. Ini saya ambil ini, kemudian diteteskan pada alat refraktometernya. Kita buka, kemudian kita teteskan satu tetes saja ya. Ini sudah saya teteskan, kemudian ditutup, kemudian diteropong berapa tingkat kemanisannya. Setengah sampai 17 tingkat kemanisan dari buah mangga Irwin yang ada di Taiwan. Ini saya akan dekatkan kamera. Nah, ini sudah kelihatan tingkat kemanisan dari buah mangga Irwin. Ini adalah 16,5 atau 17 ini. Yang putih, yang atas itu adalah birunya. Sekitar 16,5-17 ini. Tingkat kemanisan dari buah mangga Irwin. Ini setelah dipakai, kita bersihkan dengan tisu yang bersih ya, supaya tidak menjamur. Bersihkan yang bersih. Jadi tingkat kemanisan dari buah mangga Irwin itu adalah 16,5-17% Brik. Nah demikian tadi tingkat kemanisan dari buah mangga Irwin yang ada di Taiwan. Seperti ini buah mangganya. Ini adalah jenis Irwin, itu tingkat kemanisannya adalah 16,5-17% Brik. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan share video ini apabila bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.